Apakah sifat individu yang suka dalam mencari salah silap orang lain dianggap sebagai satu permasalahan hati? Jika mengikut kandungan syarah kitab penawar bagi hati, adakah sifat individu suka cari salah orang? Gini, suka cari aib orang, Nabi sebut dalam satu hadis. Siapa dia yang suka buka aib orang, cari aib orang? Buka dalam YouTube, buka dalam gapo, cari dalam Google, cari aib orang, kelemahan orang, kesilapan orang, maka Tuhan akan cari kesilapan dia. Pada cukup waktu lah orang tak berani dah cari aib orang. Nah, kesilapan? Ya, kesilapan. Berarti hati ingin mencari kelemahan orang kerana nak menunjukkan kebersihan diri. Padahal diri tak bersih pun. Tetapi kalau orang nak lawan dia, aku tahu aibmu. Nak benar tu ya sebenarnya. Dia sendiri pun ada aib juga. Nah, jadi jangan ajar cari aib orang. Kita tak tahu aib orang tak dosa pun kita. Nah.